Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat pepatah lama yang mengatakan, di balik kesuksesan suami terdapat seorang istri yang hebat di belakangnya. Bukan hanya itu, ternyata istri juga merupakan kunci mengalirnya rezeki bagi suami. Bagaimana bisa? Yuk simak ulasan berikut ini. Nah, berikut adalah amalan yang harus dilakukan istri agar rezeki suami lancar. Yang pertama, pandai bersyukur. Selalu mensyukuri apa yang didapatkan suami, walaupun itu hanya sedikit, asalkan itu halal. Yang kedua, banyak beristighfar. Kalimat istighfar dapat menjadi magnet menarik rezeki, dapat membersihkan dosa serta mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar menjadi kunci diraihnya rezeki yang berkah. Yang ketiga, selalu mendoakan suami. Mendoakan suami dalam segala kondisi akan menjadi amalan istri agar rezeki suami lancar dan berkah. Berdoa agar suami tetap sehat jasmani dan rohani, serta meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melindungi suami dimanapun berada, yang tentunya akan membantu melancarkan ikhtiar suami saat mencari nafkah, juga dapat memberikan keberkahan dalam rezeki. Dan berikut adalah doa-doa untuk keselamatan dan kelancaran rezeki suami. Ya Allah, berkatilah suami hamba yang sedang mencari nafkah. Berikan suami hamba perlindungan serta keselamatan, karena hanya Engkau yang mampu berkuasa. Ya Allah, suami hamba memang bukan orang yang kuat. Kiranya Engkau berikan ia kekuatan agar dapat bekerja dengan semangat dan lancar. Ya Allah, suami hamba memang bukan orang yang pintar. Kiranya Engkau berikan ia akal agar dapat menggunakan pemikiran yang baik untuk perbuatan yang baik. Dan jauhkanlah ia dari pikiran-pikiran jahat dan menjerumuskan. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah untuk hamba pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan, dan pintu surga. Ya Allah, ya Tuhanku, hindarkanlah diriku dari bala dunia dan bala akhirat. Jauhkanlah diriku dari kejahatan dunia dan kejahatan akhirat. Semoga Allah mengampuni diriku dan kaum muslimin muslimat semuanya. Ya Allah, Tuhanku yang maha kaya dan maha terpuji, Tuhan yang menakdirkan dan yang mengembalikan, yang maha kasih dan maha kasih sayang, berilah aku kekayaan harta yang Engkau halalkan, bukan yang Engkau haramkan. Berilah aku kelebihan dari yang lain dengan berkah karunia. Ya Allah, perbanyaklah harta suamiku serta berkahilah karunia yang Engkau berikan padanya. Panjangkanlah umurnya dalam ketaatan padamu dan baguskanlah amalnya, serta ampunilah dosa-dosanya. Amin ya Rabbal Alamin.